kantor imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Barat melalui upaya intelijen mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di wilayah kerja kantor imigrasi Jakarta Barat. Atas laporan masyarakat tersebut, tim intelijen kantor imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Barat melakukan pendalaman, melakukan operasi melalui operasi intelijen di lapangan, dan dapatlah dipastikan, disimpulkan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang benar dengan bisa dibuktikan di lapangan. Tim mendapatkan keberadaan warga negara asing sebagaimana laporan masyarakat tersebut, dan tim mengamankan adanya 5 orang wanita warga negara asing di sebuah hotel di wilayah hukum atau wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Barat. Adapun 5 orang wanita warga negara asing dimaksud terdiri dari 4 orang warga negara Vietnam dan 1 orang warga negara Tiongkok. Bersama 5 orang tersebut juga didapati barang bukti berupa 5 buah paspor kebangsaan Vietnam dan 1 buah paspor kebangsaan Tiongkok. Selanjutnya juga didapati 16 alat kontrasepsi, 1 buah pelumas, dan juga didapati uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Dan juga alat komunikasi berupa handphone, telepon genggam milik dari 1 orang laki-laki berinisial PDN yang setelah dilakukan pengecekan pendalaman di dalamnya didapati riwayat percakapan elektronik yang bisa menjadi bukti awal atau indikasi telah melakukan praktek prostitusi online.